Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Arif Rahman TV. Oke, jadi kali ini balik lagi ke channel reaction. Reactionnya apa? Udah tahu di judul ya. Bagus nih lo ceritanya, jangan sampai kelewatan. Jangan di skip nontonnya ya. Di puncak nih kayak settingnya. Tuh, Dimas Beck. Uli Auliani. Uli Auliani tadi yang lagi nyetir tuh ya. Arif Rahman. Nah, itu ada si Pepeng sama Ein tuh. Penti, ya kan? Erina Gede. Ini seru banget nih syuting ini nih. Vista Putri. Kameramen Edi Bagong. Desa Karangmulyo nggak ada di peta. Ah, oh, ini Dimas Beke nih. Berarti ini adalah Sulaimannya. Ada kambing tengah jalan lagi. Gatel banget Erin sama si Pepeng. Jadi ini kambing-kambing Allah. Ini anak gaul banget ceritanya ya. Si Balkisnya ini, si Uli Aulianinya. Si Sulaimannya tuh kayaknya yang... Widih, ganteng banget siapa tuh. Galak banget gue. Sama cewek. Ngajak ribut. Si Pepe sama Erin gatal banget ceritanya di sini. Tadi tinggal. Oh, dia ceritanya dari Amerika. Disensor Ulinya. Si Uli ini soalnya emang model, badannya bagus banget. Jadi banyak pakaiannya mungkin rada kebuka. Akhirnya disensor sama TV. Ini cerita beneran banget jadi nih. Dia kan ceritanya dari Amerika nih. Si Uli Auliani tuh sekarang tinggalnya di Amerika dia. Gue sambil makan ya guys. Makan, makan. Jadi orang kaya nih ceritanya si Bilkisnya.
Persis kayak cerita itu ya, Nabi Sulaiman sama Ratu Bilqis. Jadi berebut nih ya. Penti, Ein sama si Uli berebutan di Mas Bek. Kok nggak ada yang ngerebutin gue? Oh, gue tuh Faris namanya di sini. Sahabat dekatnya si Sulaiman jadi. Cocok ya, sama ya. Nantu baru. Masih aja ini. Lah mau bintang sinetron. Balkisnya belum ada rasa suka sama sekali nih. Benar tuh. Come on. Wih, enak banget dapat mobil. Pepe nggak mainin, langsung pura-pura bego. Dasar.
Bohong banget. Dasar. Guru ngaji juga ceritanya Sulaiman ini. Masih Ella ada juga sini. Bibiu. Eng 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 tahunnya ketemu lagi. Majikan saya. Oh, jadi ini si bibinya ini pembantu sebenarnya dong. Tapi dibeliin rumah, berarti kaya banget nih bapaknya si Bilqis ya. Cie, mulai jatuh cinta nih berarti Balkis ini. Soal olahraga. Masa langsung pada kabur. Langsung salting nih. Salah tingkah si Erin sama Pepeng. Bingung, Sulaimannya bingung. Pet nabrak ketemu lagi. Galak banget Balkisnya. Sih, salting juga dia suka juga mulai ini. Wah, kecolongan duluan.
Aku juga sih sebenarnya, Bi. Nongol aja gue kayak setan. Ini sesama anak kota Jakarta, sama-sama tengil ya, gua sama si Balkis. Ya iyalah. Jealous deh ini. Jealous dia jealous. Nangis jadinya. Susah mengungkapkan hati dia nih. Jealous dia. Iya, cemburu bener. Datang lagi Sulaiman nih. Cow brengsek. Di sensor mulu ngomong brengsek. Wis. Iya, didorong. Orang cinta aja susah banget nyatainnya. Dipendem jadi stres sendiri itu kan. Iya nggak, ya nggak? Kabur ke hutan deh. Wah, hujan.
Oh, beneran kabur jadi dia ke hutan tadi tuh. Nggak pulang. Oh, ke hutan bener. Lah, mau kemana? Dipamit. Si Erin sama Pepeng. Main salim-salim aja. Wih, hujan. Keren ya, ini kan setiap adegan sinetron tuh namanya hujan buatan. Jadi disiram pakai alat kayak apa ya, genset gitu, pompa air disiram dari atas. Airnya tuh nggak tahu air dari mana. Biasanya air ngambil dari, kalau udah ke Cibubur gini biasanya ngambil dari Danau Cibubur, Buperta. Jadi kotor nih air hujannya sebenarnya. Ini dia, kok gak ketemu-ketemu? Aduh, jatuh. Eh, ada ular. Ular apa tuh? Kobra lagi. Kobra ya, serem banget. Itu walaupun ada pawangnya juga serem banget tuh. Ular kobra gitu kan. Makanya gue seneng banget kalau ngeliat Panji petualang. Gue udah jago banget. Pawang abis dia. Loh, udah pingsan. Kegigit udah kali ya sama ularnya ceritanya. Huh, aduh, berat banget nih gendongnya. Iya. Dikat. Obat apa kalau kena bisa ular? Oh, air kelapa menetralkan, netral apa? Netralisir racun nih. Bisa, 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 bisa. Ini ada rumah siapa lagi di tengah hutan? Menggigil. Orang mah kalau kena bisa ular kobra gitu harus dikasih penawar ya kan? Mau ngapain?
Pakai tutupan mata. Oh, dikasih jaket. Dia maksudnya mau buka baju tadi, jadi tutup mata. Baik banget Sulaiman nih. Nggak kaget dia. Tuh, ya kan dikasih jaket dia. Malah didorong. Stres dia. Udah ditolongin. Duh, malah ditampol, disensor. Kenapa kamu nggak lihat? Rusak, rusak. Cih, nangis. Terharu dia. Kok masih ada laki-laki baik kayak gini, ya kan? Peluk dong, peluk. Takut lah ya si bibinya. Anak majikannya lo hilang di hutan. Mau pulang, Bi. Ketemu lagi.
Iya, aku mencintai kamu. Tetap nggak mau juga, tapi. Aku bisa pacaran sama kamu. Sih. Sulaiman juga suka kayaknya nih ya sebenarnya sama Balqisnya. Oh, ini bapaknya si Uli Auliani, bapaknya Balqis, si Dias Erlangga ya. Kenapa dia, Bi? Kenapa sih? Demam. Jangan-jangan Balqis kena corona, Bi. Masih dicek mata ininya di mana-mana mau ngecek bawah pucet enggaknya. Ada-ada aja nih dokter sinetron. Sulaiman ini mah obatnya. Lokasinya di mana ya? Tahu aja, Is. Oh, Bibiu nih si Sheila suka sama Sulaiman. Sedih dia deh. Bingung-bingung jawabnya. Sheila namanya di sini Retno. Ini Vista Putri
Oh, ibunya Retno, dia nih kayaknya deh. Oh, kaya juga nih si Retno nih ceritanya. Dia kan di kampung punya rumah gini, mah. Sultan. Keselak langsung. Ya, elah. Enggak, Bu. Dia langsung gitu. Langsung ngegas. Rese banget nih mama. Ini begitu amat. Mau ribut. Oh, guanya nggak terima sahabatnya digituin. Loh, ini ibunya Sulaiman nangis juga. Habis diteror juga kali ini sama ibunya Retno. Ibunya Retno tadi Vista Putri. Jadi kena semprot gua. Maksudnya apa sih mencintai Retno aja kok perbuatan sekeji itu? Oh, memperkosa Balkis.
Jadi dia difitnah sama ibunya Retno kayaknya nih. Benar, benar, benar. Asik. Mabro banget dong nih. Lah, lah, lah. Udah nggak tahan nih si Sheila. Ini udah nafsu dia. Wah, mulai jahat dia. Dia jadi playing victim nih. Seolah-olah diperkosa sama si Sulaiman. Menodai aku. Oh, ini si Arif Nurman bapaknya Retno baik kayaknya sebenarnya nih. Wah, ketemu lagi Sulaiman nih. Waduh, waduh. Kaget dong dia tiba-tiba dikepung gini. Waduh, 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 waduh. Ini kebanyakan disensor nih, kalau dari RTV ini. Wah,
Main hakim sendiri pada. Wah, diceburin ke jurang lagi Sulaiman nih. Parah-parah emang nih. Sedih dia masih mikirin Sulaiman nih. Kemudian nulis semua di buku harian. Sulaiman habis dilempar ke jurang. Untung nyangkut di batu masih hidup. Sedih dia. Jadi orang baik gini amat katanya, dituduh sana sini. Masih tetap doanya, ampuni mereka yang menzalimi saya. Terima kasih.
Ngigo ibunya. Sedih dia anaknya hilang. Oh, gue udah pada datang nih. Memperkosa aku aja di sensor ya. Iya ya. Tadi apa lagi? Oh, dituduh memperkosa Retno juga. Ya nggak mungkin, Bunda. Pingsan malah. Oh, nyamperin ke rumahnya Retno malah nih. Gue teriak-teriak kayak ngajak ribut. Ayo lo panik dia. Nah, yo lo. Wis, ngomong apa tuh gua? Nah, yo lo, berani nggak? Kalau di kampung mah sumpah pocong biasanya. Nggak berani dia. Ditabok gua.
Waduh, malah ditabok ibunya. Oh, si Arif Norman tuh baik jadi dia nih, bapaknya si Retno ini. Ini si bapak ini gue inget nih, ini dia yang punya mobil ini. Jadi dia yang setiap harinya menyewain mobil ke produksi Genta. Ini mobilnya dia nih dulu, Great Corolla. Habis sudah mobilnya ini dipakai sutradara Laga, Om Tanaka, Om Roni Sunda, kan dikepot-kepotin, direm mendadak. Oh, dirampok nih bapaknya Balkis. Weh, udah Sulaiman. Pip-pip-pip calon mantu dong nih. Wih, oh ditolongin bapaknya Bilqis. Wah, ketembak dia. Mimpi apa kejadian beneran itu, ketembak? Berbau-bau buaya nih kayaknya. Tuh kan jadinya suka Faris sama Balkis. Jadi main basah-basahan deh kan, ah. Parah juga nih Faris emang buayanya. Tuh, ya elah, udah boncengan peluk-peluk aja. Suka juga kayaknya nih Balkis nih.
Buat apaan? Salting jadinya deh ah. Ini baru buaya soleh namanya. Ngasih cewek bukan cincin, kalung. Ngasihnya tasbih, ya enggak? Tuh, Sulaimannya masih hidup juga. Udah main tikung aja si Faris. Dia belum tahu juga kalau ini namanya Sulaiman kali ini, si bapaknya Balqis. Wah, 3 hari koma. Gue udah ngajak masuk aja. Ketahuan kan? Ayo, serba salah jadinya. Balkisnya jadi kabur lagi deh. Sama-sama serba salah nih. Enggak, non enggak salah. Bisa nggak tahu cinta? Cinta. Dia belum tahu kalau ini Sulaiman. Itu Pepe ngalangin jalan aja orang mau lewat. Kaget dong nih pada. Sulaiman. Bapaknya masih baru tahu juga.
Alhamdulillah. Oh, baru tahu bapaknya nih. Cepat sembuh ya calon mantu. Asik. Bits. Udah ngedeket lagi aja. Lo kok tahu? CL, kok udah tahu wangi tubuh aja? Mulai nih buaya nih. Ya, kelihatan lagi sama Sulaiman. Ayo lo. Ya. Sama-sama nggak enak deh. Serba salah, gue bingung jadinya. Udah gini aja pusing. Tuh, Balkisnya jadi bingung lagi deh. Oh, Sulaimannya sakit juga sebenarnya hatinya nih. Sih. Sih. Aduh, gagal deh gue. Biasanya begini. Kok si Pepeng tuh bisa nyetir ya? Gue baru tahu. Udah nggak ada Balkis, udah pergi.
Itu dia motong sawah. Oh, gue inget nih di mana nih, di Babakan Madang Sentul nih. Tempat sungai gue di Syahadat Cinta ceritanya nih, deket-deket situ. Kejadian yang sama nih. Yeah. Aku cinta sama kamu. Mana pada keluar lagi teman-teman ya? Oh sayang. Senyum juga kayak Rebal case-nya. Luluh juga dia. Uhuy. Emang buaya darat. Tamat. Aduh. Gimana guys? Menurut kalian ceritanya bagus ya? Menurut gue nih bagus sih ceritanya, jalan ceritanya, pemain-pemainnya. Ini makanya gue bilang tadi, ini kita semua deket banget nih di judul ini. Jadi kayak selesai syuting pun masih jalan bareng, nongkrong, makan. Jadi kalau kalian tahu ada foto, waktu itu gue sama Uli, sama Ein pada Yova Pepeng makan di suatu tempat gitu. Nah itu di luar jam syuting kita tetap nongkrong. Seru-seru banget judul ini, gue inget sini. Gimana menurut kalian, bagus? Menurut gue sih bagus ceritanya. Walaupun memang ini udah genta versi modern nih, udah nggak ada India-India dangdut nih. Oke, seperti biasa, kalau ada request, silahkan tulis di kolom komentar. Gue harus reaction apa atau bikin konten apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.